Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, latihan gabungan 3 Matra TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara di Banongan, Situbondo, Jawa Timur menggempur armada kekuatan musuh dan markas pengacau. Kekuatan alutsista 3 Matra TNI dikerahkan dalam latihan gabungan ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Saya Zaki Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Puncak latihan gabungan 3 Matra Bersandi Dharma Yuda digelar Tentara Nasional Indonesia di Situbondo, Jawa Timur. Sepertiga lebih peralatan tempur dan alat utama sistem persenjataan diterjunkan oleh Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Laut. Skema pertempuran dengan sistem digital yang dioperasikan pun juga berhasil dilakukan dengan sukses dan menghasilkan penembakan sasaran akurat serta presisi. Dentuman-dentuman dahsyat penyerangan tumpuan pantai ini menandai operasi latihan gabungan TNI di Pantai Banongan Situbondo. Bombardir pasukan marinir pun langsung menuju pantai dengan puluhan tank amfibi yang turun dari kapal perang KRI di Laut Jawa. Pertempuran pun makin sengit setelah prajurit TNI mulai mendapat gangguan di perbukitan Karangtekok, Baluran Situbondo. Sebuah pesawat berteknologi kamera tinggi memantau situasi musuh secara real-time untuk langsung dilaporkan pada pusat komando tempur. Melihat kekuatan maupun kesiapsiagaan operasional dari alutsista kita, baik alutsista Angkatan Darat, maupun Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Kemudian juga personel yang terlibat semuanya. Kepada latihan gabungan ini, Metro TV.